Yo, yo. Masih lagi bersama kami dalam Meletop. Yap, masih lagi bersama dengan pelakon-pelakon hebat Cica Man 3. Yap. Gaz Abu Bakar, yo. Fizz Fairuz, Raikal Iskandar. Ya. Yeah. Kita ada Zizan Razak sebagai Man. Zan, yep. Banyak komen yang kita baca, kita dengar setakat yang 1.3 million dah pergi tengok ni. Diorang cakap lakonan Zizan sebagai superhero lebih menyerlah kali ini. Adakah disebabkan sebab dulu kau dah banyak belajar dekat kapau? Okey, sebenarnya baju. Yang pertama baju. Baju. Kostum dia. Saya terlalu banyak pakai racing suit, jadi terbiasa sangat dengan baju-baju itu. Dan yang selebihnya pada saya yang paling utama, kalau tak ada Gas, tak ada Yusri, tak menjadi. Sebab dia yang direct saya. Dia yang bimbing saya. Bukan saya nak minta job dengan dia, tidak. Tidak. Okey, cakap apa sama dia tu kan? Macam Abang Gas sendiri. Abang apa ni? Cik Gas. Filem Shakman diterajui oleh dua pengarah. Yes. Gas Abakan dan juga Yusri Abdul Halim. Yep. Pengarah pening ke pelakon pening? Ada dua orang. Okey, saya rasa dia orang, yalah, dia orang ada chemistry. Diorang bercinta dulu dan diorang dapat jawapan baru serahkan pada kalau, saya. Kalau Encik Kasim. Awal-awal sebelum shoot tu kita orang dah buat agreement. Saya jaga Lisa, Yusri jaga diorang semua. Kenapalah? Kenapa jaga Lisa? Hey, apa hal? Dia jaga Lisa, Yusri jaga diorang semua? Tak. Gurau. Awal-awal tu memang kita orang dah buat kata sepakat. Jaga lakonan masing-masing. Masa part CGI tu semua, brief elok-elok kat diorang, bagi dia faham. Apa-apa yang keluar daripada 10 pengarah tu, kena satu keputusan, bukannya dua. Tapi at the end of the day, kalau macam saya rasa saya ada pendapat yang lain, you say ada pendapat lain, kita buat dua-dua shot tu. Jadi pelakon agak nanti panas sikit lah. Editing baru decide mana lagi tu. Tapi kalau director macam tu, pening pelakon pening, lah. Pening. Penat sikit lah. Dia banyak Tapi hasil dia cuba anda. Yelah. Lebih detail, lebih orang cakap terperinci. Kalau nak ikutkan daripada hasil dia, banyak lagi tu. Banyak yang kata orang mungkin dah kita dah compact kan. Banyak yang dah tu kan. Fizz Fairuz, kekuatan filem ini sendiri terletaknya di mana? Terletak cerita ini terletaknya pada title. Title cerita ni Cicak Man 3. Ni lain yang lepas pun ada edisi pertama, edisi kedua. Tapi betul. Lepas 7 tahun tau lepas Cicak Man 2 keluar Cicak Man 3. Kekuatannya letak ni pada Cicak Man. Kekuatannya dekat Raikal. Cicak Man. Okey, kejap Bil. Kalau ingat dulu saya pernah cakap dekat Nabil, tolong bagi tahu ke Apek, bagi tahu ke Kak Ari dulu dia baik dengan siapa Apek. Dan saya pernah cakap ke Nabil, boleh tak bagi tahu dia orang kalau dapat sisi kecil-kecil dan Cicak Man? Ingat tak? Ingat muda-muda tu. Sekali tu jadi hero kau. Itulah dia. Sebab saya minta wardrobe saja. Okey, gosip nombor satu nak tahu ke tak? Silakan. Roll it. Di tanggal pertama minggu ini, masih sayang Zizan Razak tapi Emma Maimbong kini intim dengan Kamal Adli. Emma dah cakap dah, itu hari dah clash tapi mengaku masih sayangkan bekas teman lelaki dia tu. Apa nak buat kalau dah jodoh? Raikal, apa perasaan Raikal bila dapat terlibat dalam filem Cicak Man 3? Joking. Filem yang sangat besar, lepas tu dapat berlakon dengan abang-abang hebat ni, director pun bukan nama-nama kecil tau, Yusri Abu Halim, Gas Abu Bakar. Apa Raikal rasa sekarang? Raikal rasa memang macam tu lah. Apa dia ganjak sangat? Bersyukur tak? Perasaan ni tu macam perasaan aku je. Okey. Setiap dari korang semua, last word lah untuk penonton yang tak tonton lagi tu, Cicak Man juga yang dah tonton. Okey, sebelum kita pergi jauh, saya nak tanya Nabil yang Lofa dah tengok belum? Tak lagi. Rela je 4 kali tau. Lepas tu 12 Mac kan? 12 Mac pula kan? Berapa hari dah? 6 hari dah dekat panggung. Bini yang beranak kan? Hari Sabtu ni free. Bini yang beranak. Okay. Saksikan Cicak Man 3 yang sedang berlangsung di Pawagam anda. Jangan tengok sekali, tengok banyak-banyak kali. Okey, dan kalau kepada anda yang belum saksikan, pergi tonton Cicak Man 3 dan anda akan tahu kenapa dia menjadikan 4 hari 1 juta. Dan kenapa Super Bro akan pergi ke Cicak Man 4, anda kena saksikan. Out kan dia sendiri. Raikal. Jangan lupa saksikan Cicak Man. Tapi dah lepas dah pun, 12 hari 7. Mana dah lepas? Ni kat tengah jalan ni. Kau ni. Okey, jangan lupa saksikan Cicak Man 3 di Power sekarang ni. Support industri hiburan tanah air kita baru-baru ni Meletup. Kita ada ziarah Tan Sri Jin Samsudin dan juga Tan Sri SM Salim. Jom kita saksikan bagaimana apa kejadiannya di sana. Roll it. Saya sekarang berada di rumah Tan Sri Jin Samsudin. Mana kita akan menyampaikan sumbangan kepada beliau dan bertanyakan khabar tentang kesihatan beliau dan
sama-sama kita saksikan. Bagaimana dengan keadaan Tan Sri sekarang? Daripada awal sampai akhir, dia punya peringkat tu makin teruk lah. Sekarang ni pun kita orang pun tak cam. Dia ni workaholic orangnya. Dia ada nak satu kerja lah, nak jadi adalah, tapi tak dapat. Dia kecewa sangat. Kalau kata Tan Sri masih lagi aktif untuk bekerja, beliau lagi sibuk dan tidak menjaga kesihatan ke macam mana? Saya suka dia jadi macam ni sebenarnya. Pasal apa, dia tak sedih, orang dah lupakan dia. Bila dia dah tak ingat, dia tak tanya saya soalan. Jadi saya tak payah menipu dia. Kepada Puan Sri, harap tabah, teguh. InsyaAllah. Kami daripada Astro ingin menyampaikan sedikit sumbangan, iaitu sebanyak RM5,000. Ya, Tan Sri. Baik, sekarang kita bersama dengan rakan artis kita yang akan bersama dengan Tan Sri SM Salim. Jom kita ke sana. Terima kasih Dato' AC. Sekarang ni saya berada di kediaman Tan Sri SM Salim. Sekarang ni saya bersama dengan siapa yang tak kenal seniman yang cukup terkenal, cukup hebat sampai sekarang, Tan Sri SM Salim. Tan Sri, sihat Tan Sri? Sihat, tak boleh bercakap ni. Boleh bercakap lagi. Alhamdulillah lah Tan Sri. Tan Sri masih nampak segak dan kacak lagi tau. Saya banyak sembahyang. Satu, saya banyak wirid. Dia tak ada penyakit. Dia tak ada darah tinggi, tak ada kencing manis. Jantung okey, doktor kata dia punya jantung macam orang muda. Dia cuma sakit urat saraf. Okey, jadi sebenarnya tujuan kami datang hari, Puan Sri, Tan Sri, bukan hanya sekadar nak menziarah, nak tengok, bertanya khabar, macam mana kan. Kami juga membawa sumbangan daripada Astro, bernilai RM5,000 untuk diserahkan kepada Tan Sri. Ini dia. Jadi saya nak ucapkan terima kasih banyak, Tan Sri, sudi menerima saya punya ziarah hari dengan tim-tim meletup ni, Puan Sri. Nanti raya jangan lupa hantar SMS, jemput lagi ya. Sebenarnya saya datang audition filem Shrek, tiba-tiba dapat watak hang tua. Bertuang kan?